Kebetulan sekarang aku udah ada di Quans Express. Nah, langsung aja yuk ikutin aku. Di sebelah aku ada chefnya. Ayo kita ngobrol-ngobrol. Halo kak. Lagi masak apa sih? Ini orange chicken. Orange chicken. Iya. Nah ceritanya aku lagi lapar banget nih kak. Kira-kira menu favorit di sini tuh apa aja sih? Kebetulan ini the best banget nih. Ini best seller kita. Ini best seller kita. Orange chicken. Selain orange chicken apa kak? Aku. Kita ada kung pao. Kung pao itu pedas dia. Kita dari basicnya Sichuan. Kalau Sichuan itu ibaratnya kalau di Indonesia itu masakan padangnya, pedas banget. Masakan padangnya orang, masakan padangnya masakan Chinese. Mantap sih. Oke kak, aku kalau gitu pesen semua menu favorit di sini ya. Boleh. Oke, aku tunggu ya. Siap, ya. Sekarang aku udah sebelahan sama chefnya yang tadi tuh. Boleh lah. Halo kak. Halo lagi. Nah, aku makasih nih udah ditemenin buat makan. Iya. Aku langsung coba aja boleh kak? Boleh. Boleh banget. Ini kayaknya nasi goreng gak? Bener gak sih? Iya, nasi goreng. Yang oke, nasi goreng. Nah, teman-teman bisa dilihat nih. Ada daun bawang. Aku suka banget ini. Terus ada wortel-wortelnya. Sama dagingnya. Ini daging ayam, apa sih, Kak? Ayam itu. Ayam. Oke. Terus sayurnya yang kecilnya apa, Kak? Itu ada buncis. Buncis. Oke, aku cobain ya, Kak. Boleh. Karena nggak bisa pakai sumpit, kayaknya kita pakai sendok aja, guys. Ini rasanya lebih light ini. Soalnya kita ada dua nasi goreng. Mm-hmm. Yang satu chow fun, yang satu yang chow. Dia kalau yang chow fun itu yang coklat, dia pakai kecap. Yang kayak biasa-biasa Chinese food gitu. Kalau ini lebih light. Lebih rasanya. Light. Tapi ini pedes gak sih? Enggak, ini gurih. Bismillah. Gila sih. Udah. Enak banget. Kenapa bisa enak, Kak? Oh, bisa dong. Terus, ini sih, ini kenapa banyak banget sih, Kak? Ini tuh family menu. Mm-hmm. Satu porsinya tuh bisa 3-4 orang. Yeah. Oh, berarti ada menu yang kecil juga ya? Ada yang ala carte ya. Kalau ini yang sharing food, yang sharing menu lah. Oke. Okay. Tapi kalau makan sendiri boleh lah ya? Bisa ya? Kalau sanggup mah. Oke. Okay. Nyobain kaya bisa enak banget. Nah, habis ini aku mau nyobain. Ini kayak... Ini kung pao. Kung pao. Manis. Kung pao chicken. Manis pedas. Manis pedas. Karena bentuknya lebih gelap. Jadi pasti pakai kecap gitu. Bener kan? Enggak. Teori mak. Oh, salah. Iya, kita pasin, pakai kita pasin. Oke. Okay. Kita pasin. Aku cobain ya, Kak. Ya. Cobain. Gimana? Ini ada asam-asamnya, Kak. Iya, ada asam. Asam, pedes sedikit, terus asin sih. Tadi karena kayak kecap asin katanya kan. Iya. Kalau toppingnya ini apa sih kak? Ya itu kita ada kacang. Oh kacang. Ada kacang mede itu, sama biji-bijian. Kacang mede. Suka juga sih sama ini. Kita garisnya itu. Oke. Jadi kalau yang apa nih? Kung pao. Ini kung pao. Kung pao ini kayaknya pakai tepung dulu ya kak ya? Iya, kita disir. Jadi emang pribadi sih aku suka banget
makanan yang ada tepung-tepungnya gitu. Jadi kebetulan banget ini dimasakin yang ada tepungnya, terus dimasak lagi yang kalau udah disediain kayak gini, enak banget sih, parah. Oke, okay. Ya. Kalau biasanya tuh orang pesen ini barengan sama apa sih, Kak? Biasanya yang chow sama orange chicken. Oh, sama ini ya. Ini menu baru kita, langsung launching, langsung best seller sama ini dari dulu ini, kalau orange chicken. Dari dulu. Oke. Okay. Best seller kita. Karena orange chicken pakai jeruk. Pakai atau jeruk. Gimana? Pakai jeruk. Pakai jeruk bener. Iya. Tapi enggak terlalu nge-punch asam, dia lebih seger enggak sih kayak jeruk gitu. Bikin seger lah ya. Seger. Apalagi kalau extra spicy, enak banget. Oh, boleh. Pas bisa, bisa. Bisa. Kalau mau yang suka pedas bisa dibikin pedas. Mantap lah. Langsung aku cobain ya, Kak ya. Coba di atasnya tuh ada biji wijen yang sangat menarik. Menarik. Oke, kita makan. Ini sih. Gimana itu? Iya, Kak. Jujur, mungkin karena selama ini emang suka yang crispy-crispy juga, jadi dari tiga ini malah paling cocok di lidah aku ini nih. Dia crispy, chewy ya. Dalamnya pas digigit. Bener banget. Jadi di luar tuh masih crispy. Dalamnya tuh coba aku gigit ya. Aku liatin. Oke. Nah, dalamnya tuh masih chewy dan fresh, tapi bumbunya nggak tenggelam gitu, enak banget. Kenapa sih, Kak? Enak banget, Kak. Iya dong, enak kan jualan. Oh iya, bener. Nah, mereka itu sering banget ngadain live music setiap hari Jumat malam, Sabtu malam. Langsung datang aja sih. Berbincang denganmu di WhatsApp. Di Kwans Express ini terdapat banyak tempat duduk di sampingnya yang dipercantik dengan lampu-lampu kuning, bikin suasana makin syahdu. Nah, lokasinya ini bersebelahan banget sama taman yang bikin suasana makin bikin betah-betahan deh di sini. Coba lihat, mereka seneng banget kan? Jadi, kalau ke Kwans Express ini, pastiin kalian bareng-bareng sama teman-teman ya, biar kalian bisa saling berbagi kebahagiaan. Untuk lokasinya sendiri, kalian bisa langsung datang ke Royal Sentul Park. Di Google Maps pasti udah ada. Dari gerbang depan, kalian langsung masuk aja. Ambil tiket dulu ya, jangan lupa. Oke, setelah kamu ambil tiket, langsung masuk aja lurus ke situ tuh, di tempat panah ini berada. Udah sampai, kalian langsung disambut oleh spanduk lucu ini. Ayo kita bareng-bareng mampir ke sini.